Mengapa Amerika Serikat pensiunkan jet tempur F-14 Tomcat? F-14 Tomcat adalah jet tempur supersonik dengan desain sayap variable sweep yang dirancang oleh Grumman dan diproduksi kurang lebih sebanyak 712 unit. Inilah alasan singkat dipensiunkannya. Teknologi F-14 Tomcat sudah dianggap tua dan usang, yang kemudian digantikan oleh F-18 Hornet dan Super Hornet. Banyaknya sistem persenjataan terbaru yang tidak sesuai dipasang pada jet tempur F-14 Tomcat. Biaya operasional dan perawatan yang cukup mahal. Misalnya untuk penerbangan selama 1 jam menghabiskan waktu 10 jam sampai 30 jam perawatan yang dinilai kurang efisien jika terjadi serangan mendadak. Sengaja dipensiunkan dan dihancurkan dengan dalih dan alasan supaya Iran tidak mendapatkan akses suku cadang F-14 Tomcat. Kurang lebih Iran mempunyai 24 unit F-14 Tomcat yang masih beroperasi, yang ia dapatkan ketika dulu hubungannya masih mesra dengan Amerika Serikat. Entahlah apa alasan pasti F-14 Tomcat kesayangan Kapten Maverick ini dipensiunkan. Mungkin kalian lebih mengetahui.